Hallo. Vaarwel gezonde groeten voor ons allemaal. Met deze gelegenheid wil ik iedereen uitnodigen om Nederlands te leren. Laten we beginnen in ik heb een gebruikauto. Ik heb een nieuw computer. Ik heb een fiets. Ik heb een huis. Ik heb een veel vrienden. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengungkapkan bahasa Indonesia dari bahasa Belanda tentang kata memiliki. Memiliki arti have ya, have sebuah in ya. Sebuah in itu satu in. Aku atau saya memiliki sebuah komputer baru. Berarti I have been new computer. I have been new computer. Aku atau saya memiliki sepeda. Aku memiliki sebuah sepeda. I have a pit. Pit, orang Jawa menyebutnya pit. Itu berasal dari bahasa Belanda ya. I have a pit. I have a house. I have a house. I have a field friend. Aku memiliki sepeda. I have a pit. Aku memiliki sebuah rumah. I have a house. I have a house. Aku memiliki banyak teman. I have few friends. I have few friends. Itu bukan hal yang sulit sebenarnya untuk kita mencoba, tetapi memang lafal kita itu yang harus diperhatikan. Baik, kita akan coba kembali ya, kita akan coba kembali dari yang awal untuk menguji kata memiliki. Dalam bahasa Belanda memiliki makna heb. I heb, aku memiliki. I heb. Zij heb. Hij heb, dia memiliki sepeda. Hij heb fiets. Aku memiliki sepeda. I heb fiets. Ya. Aku memiliki sebuah rumah. I have in house. I have in house. Aku memiliki banyak teman. I have few friends. I have few friends. Boleh dicoba lagi. Jadi I, aku atau saya memiliki atau mempunyai itu have, sebuah atau satu, in, sepeda, fit atau pit. Pit, orang Jawa namanya pit. I have in pit. Aku memiliki sebuah sepeda. I have in house. Aku memiliki sebuah rumah. I have in house. I have few friends. I have few friends. Aku memiliki banyak teman. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.